Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, asap kusuk. Kusuk nanti. Manen. Ko piyo jujur itu air kaki. Ko. Ayo tang suadiam mana ini? Alah. Manen. Ya anu kan. Anu. Balik nak beriuk. Kami membuang support kita, kami membuang bagi kita sponsor. Nana baiklah lu beliau. Tahu hasil tidak. Ya semoga sibuk tak? Boleh tak? Jadi manen kah? Apa? Pemimpin untuk kita kinci pula. Sekolah tinggi lah dia cuba. Petani lah dia cuba. Lagi itu petani pun. Itu ni cukup bumi ni enci ada ubah anu sulah tinggi lah cedek amat lah tu nyumpu wah wah lah cedek amat mana-mana kita tak standar tinggal lah wah mana mana pak anda ya sudah kuat tu sudah kuat tu kalau petani jak petani jadi calon parti katanya jak petani cinya lah kita nyumpu sama-sama nak ya aduh lah soe gokit aduh lah perubahan gokit nak punya dua jahatnya nak ku aduh gitu. Kalau dia uang sekolah tinggi nak ajak sekolah tinggi sudah go kita nyumpu yuk sudah kita bahas tentang saya lah cedik amat lah cedik amat. Ini mana kita tak standar ni? Ya tinggal, Wen. Aduh, dah. Di kotak tak kau ini. Hepeng-hepeng. Mani-mani. Itu tak ada dah. Ya, sekos-kosong kalau kau dikata ke mana. Nah. Dikata kisah. Ha. Ini kosong. Ingat? Bukan aku kata sulap ni. Sulap bukan sihir. Imannya kosong. Ya, adunya masuk. Eh, dah. Jangan wanggur ganti kau. Namun, nah, jadi yang terbaik mengingat dan menimbang. Nah, setelah kita pelajari dia ini cukup komplit gitu kan. Beliau ini tegas, berani, bijaksana, cerdas, juga lengkap. Dalam itu petani juga, memang beliau berasal dari petani. Nah. Yolah, tentera kita itu. Cuba lo cak tentera sudah mengatur ke mana dulu. Jangan ragu, jangan bimbang. Tentera ni kita lah sama tahu merakyat. Tapi harus digaris bawahi dulu mana. Jangan salah sangku, banyak orang kadang salah sangku. Oh tentera tu cak sebut cara sumat nanti kita suruh pass up. Tidak, jangan salah sangku. Beliau itu tentera, iya tentera, tapi situ tentera itu tidak apa nama tentera perang, tidak. Kalau di pemerintahan PU itu, proyek dia, kepala proyek dia, kepala PU kabupaten tu, itu sama hal dengan jabatan situ, saya itu. Ini kan situ lah pensiun, itu pensiun dini lah, mementingkan diri ya, demi untuk masyarakat Kerinci kan. Sido tu Komandan dan Zibang Provinsi Jambi. Di tentera tu Sido Komandan PU dan Zibang tu tentang pembangunan sama dengan kepala PU proyek. Jadi tentang pembangunan Sido tidak tentang perang, tentang pembangunan. Sama ada banyak jasa misal ada kita banjir apa ada bantuan jak tentera atau jak lele tu. Itu jak ke Sido tu, Sido program Sido. Tak jambak, ada bantuan jambak, jak anu, jak tentera. Ada bantuan rumah, jak tentera nak. Ada bantuan sembako, jak tentera. Banyak, aduh. Itu program Sido ada tu. Sido saya itu 5 provinsi Sido megang. Tentang pembangunan di zona apa, wilayah militer tu. 5 provinsi kita. Itu baru ke Jambi ya. Situ dia kata tidak cedik. Cedik. Jak bawah jak nol bisa ngejalat kol letnan kolonel. Cuba di tentera tu let kol.
itulah. Nah, ni suai lo baju macam pakai ni. Dekol Purna Darmadi. Hukum pula SH sudah sarjana hukum. Ini lah ni untuk calon kita Bupati Kerinci. Untuk Bupati Kerinci 2024-2029 dan mengingat dan menimbang, jangan kita mbuh kena asun uhun orang pilihnya tu, pilihnya tu dia banyak kepeng lah perkara itu uhuh. Kita gua rugi sudah ini 5 tahun yang akan datang, kita yang akan rugi. 10 tahun yang akan datang, kita yang akan rugi. Enggak kata orang gua ini, tanya ke hati cuba dipelajari elok-elok. Yolah kalau sesekali kita asli Kerinci pula, orang luar tu masih dia tak asli Kerinci, okeylah hang sedik saya nya jauh di luar dari Provinsi Jambi, nya di Sumbar, okeylah ini masih nyangkut dengan kita Kerinci, masih satu zona gitu kan, Provinsi Jambi. Jadi apa ada bantuan jak kantor tentera ni sikit ya jak sido gonyo atasan di Jambi itu kata kan. Kemandan je ujungnya tu cuba dia di pelajari dulu, dia ada bagi tahu juga ke keluarga kan, kan di mandan juga ya kan, kita sengsaru hurusian ke kita makan di kanti, kita makan anak-anak belakang kita aduh gawi bertahun-tahun kuliah, puluhan tahun sekolah dia sedih sampai sempat kuliah sudah dia guru-guru. Itu salah satu di masalah itu. Banyak hal yang tak ada kita nahu Kerinci. Lapangan kabupaten tak ada nahu dah. Banyak hal lain dan lain budaya kita. Apalah namanya, ialah di agama, tentang agama, ialah tentang pendidikan, ialah tentang pariwisata. Kita lengkap lah, hampir lengkap itu Kerinci. Cuma perantara, yang tak sebab. Kalau nak bangun Kerinci segedar ni jangan rahimat sampai letter way nak bangun nak bangun Kerinci dengan uang angka satu titik-titik itu belum pula dipotong-potong tak bisa, tidak cukup, tidak cukup di Kerinci lah untuk bangun Kerinci. Kalau nak bangun Kerinci segedar ini jemput bola ke pusat langsung. Situ tu Pak Lekol ni, Pak Darmadi ni, situ ngurus biaya-biaya pembangunan dulu tu sebagai kepala PU ibaratnya tu di dunia militer. Jemput bola ke nasional, tak bisa pakai dana dengan adu kan, yo jalan di tempat itu jadinya. Jadi istilahnya itu itulah gawe sampai esok-esok ni jalan di tempat terus. Jadi untuk nak cuba mandan itu nyok pesan kita tu, balik-balik mengatur je sahih tu kau aku kata orang itu sebenarnya tu banyak orang gawe aku senang dia kata banyak gawe tidak perlu nyibuk kelihi dia kata cukup rumah saja dia kata orang nganggur itu elok buat yang dia mudik kaya ni ada biasa tidak kok ada sokok itu. Itu mandan. Dah balik kuatu tu. Awaklah dengan kebijaksanaan awak itu. Jangan bu dengar kata orang. Kandidat Pak Lekol bla 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 bla. Tu katonyo nyo ado tahu tu. Bukan dia tahu anda aku dah lama kenal dengan Pak Lekol. Sudah yo ai him. Dado anu pilih-pilih silahnya siapa nak ikut rumah-rumah itu. Kalau ada tujuan kita silah nak silaturahmi, nak kenal sudah kenal langsung tak enggak kata orang atau ini walah iya pula anu apulah itu dicabi-cabi apulah itu tu apulah panduk lah baliho cabi biar cabi-cabi dicabi nak orang tu tanduk orang iri yang kita tanduk orang takutnya kita ya. Ada cabai beliho, tinggal rendah beliho tinggal cita perin langsung tempel dulu pun ada takut itu tanda orang kata kuna gitu itulah basuh itu ni nak cabai-cabai
Ya itu. Ya itu masalah. Semakin banyak hanya beli hot, semakin banyak orang ketakut itu sebenarnya itu. Kalau ada takut pernah nyabi ke beli hot. Nih, beli hot Pak Darmadi. Awak dia takut tak beli hot awak sebelah lor itu, jaru eh. Tidak, anu. Nih, ada beli hot Pak Darmadi. Pampap itu. Itu ketakut lah. Itu macam cabai, berbolong-bolong beli hot. Aduh, no tu dah. Aduh, no tu dah. Ini zaman lah 2024. Aduh, ke zaman 2016 tu dah. Lah, dia tinggal lah kawin. Jambi-jambi kau beli orang. Itu, itu lah. Lanjut. Itu lah. Wah. Kalau you ni tunian dan. Wah. Bisa-bisa. Terbagih tahu hal nak. Kalau tu you setuju. Kalau tu. Tu padek program itu elok program tu. Tujuhnya tu. Dek program tu. Tapi ganti nanti aduh nak api. Api lah nasu. Itu. Taulah nanti atas tu air ganti-ganti. Jadi ganti aduh gue bisa nak dibuat. Oh beliau itu tu. Dia bisa. Unda cuba kan nasu. Itu. Gaduh nasu tu. Yulah ganti. Nah tu orang ya. Tu orang. Tunya tu setuju tu. Dia pergi aku dah salam aku. Salam pemersatu. Salam pemersatu. Pemersatu tu luas artinya. Kan? Banyak yang keluarga kita pecah belah. Gara ini milik kedidat. Ini Zek lah segala macam. Jadi anu masih tak sampai ini ada salik tuwe antara mamak dengan penakan. Nah. Jadi kita satukan balik pun. Oh, itulah salam pemersatu lah. Berarti mana-mana orang pecah-pecah kita dulu ya. Entah kita jauh budik, entah kita jauh tengah. Entah ajak kita dari jilid. Nyadu lagi. Adulah namanya kinci jilid, kinci tengah, jauh budik. Bersatu pula ya. Mana-mana keluarga yang pecah belah yang bersatu. Ya. Itu sudahlah. Nanti fungsi dulu kan si. Anu. Batu orang. Ya. Salam pemersatu. Salam pemersatu.